Kita bukan mau perang, kita bukan buat untuk anarkis, kita bukan untuk menyerang polisi, tidak sama sekali. Oleh sebab itu, awas provokator, awas provokasi kepada semuanya. Jangan masa aksi baris dengan rapi, baris-baris jangan mengganggu lawan kita. Kita aksi di sini dengan ahlakul karimah, jangan terprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang sangat tidak cintai, sekali lagi tolong catatannya, kita berangkat dari rumah masing-masing bukan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya anarkis, betul? Makanya saya minta tolong jangan mengganggu lalu lintas. Ayo bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, kami datang dari rumah bukan untuk perang melawan polisi, bukan perang untuk melawan. Kami juga sama tahu anak bangsa. Kita saling menghormati, betul? Kita saling menghormati, betul? Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami, teman-teman kami, tentang buruk kami, tentang sahabat kami yang mendapat kedoliman. Sekali lagi, saya minta jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Silakan ambil tempat yang nyaman. Dan nanti semua perwakilan dari Ormas, ini maaf, ini bukan cuma dari FPI. Ini bukan cuma dari FPI, tapi ada wakil-wakil kita dari Pondok Pesantren, dari ormas-ormas yang lain, baik yang agamis atau nasionalis. Insya Allah, kita juga punya adab, kita punya etika, dan kita juga punya waktu batas. Dan sebentar lagi, kalau memang nanti ada kekumandang, kita juga akan melaksanakan sholat duha berjamaah. Sekali, kami insya Allah akan berusaha untuk menangkan santri, tapi apapun jangan ada yang membuat provokasi. Setuju? Siap aman? Siap aman? Siap tertib? Siap tertib? Siap abdi? Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar.